Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, untuk yang akan kita review kali ini adalah mobil Opel Blazer dengan tipe Samba SOHC SR tahun 2005. Sahabat semuanya, untuk mobil Samba yang tipe SOHC SR adalah tipe termewah dari mobil Opel Blazer ya. Untuk kali ini mobil Opel Blazer dengan tipe SOHC SR tahun 2005 yang kondisinya istimewir dan istimintil, guys. Baik, sebelum saya memberikan review lebih lanjut, mari kita lihat tampilan secara keseluruhan dulu dari segi eksterior untuk mobil yang satu ini. Baik sahabat semuanya, saya akan memberikan review secara detail untuk mobil Samba SOHC SR tahun 2005 yang kondisinya untuk mobil ini ya, untuk sisi eksteriornya kondisi catnya ya, catnya masih sangat bagus ya, mulus. Kemudian bagian belakang ada cutting sticker, dan untuk mobil ini sudah dilakukan modifikasi dengan konsep modif model elegan, guys ya. Baik, kita lihat secara detail nih. Sahabat semuanya, untuk tipe Samba itu ada tipe SOHC, ada DOHC ya. SOHC, ada SOHC biasa, ada SOHC SR. Dan untuk mobil yang ini adalah SOHC SR ya, SR tahun 2005. Jadi SOHC SR Samba SOHC yang tipe termewah dan tipe tertinggi dari mobil Opel Blazer tahun 2005. Untuk bagian bodinya ya, catnya masih cukup bagus, jadi nggak usah lagi dilakukan rekondisi ya. Dan untuk bagian sisi belakang ya, sisi belakang ini cutting sticker, guys ya, jadi cat orinya masih ada, ini di cutting, matching juga sih, keren, sesuai dengan modifikasinya, konsep elegan nih. Kemudian mobil yang satu ini knalpotnya, guys. Knalpotnya dipakai memakai knalpot yang brong, guys ya. Knalpot brong. Jadi nanti terserah customer minta yang knalpot keren seperti ini, seperti balap, ataukah nanti distandarkan, dinormalkan juga bisa. Tergantung sampean ya. Dari sisi bodinya mobil ini sudah kelihatan sangat-sangat bagus, sudah modifikasi dengan konsep modif model elegan, guys. Gak kalah dengan mobil-mobil yang keluaran sekarang ya.
jadi sudah sangat bagus. Oke, sekarang kita lihat untuk sepatunya, guys. Untuk sepatu mobil yang satu ini sudah menggunakan pelek ring 20, guys, ya. Sudah menggunakan pelek ring 20. Kemudian untuk bannya ukuran 265 50R 15 yang kondisi bannya 95% juga, guys. Jadi siap pancal untuk mobil yang satu ini, ya. Keren. Ban sama pelek seperti ini, kalau bannya kondisi seperti ini, pelek seperti ini, guys, ini masih di kisaran di angka 10 juta ban peleknya saja, guys. Istimewir ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk sisi bagian yang lain. Untuk mobil ini sudah ditambahin juga, ya, dengan ini spion cup, ini variasi punya Fortuner. Kemudian bagian sisi atasnya cup ini juga sudah ada penambahan air scope, ya. Kemudian untuk antena ori bawaan mobil Opel Blazer juga masih tertancap bagus ori. Untuk grill depan kaca juga kondisi bagus, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Kemudian untuk spion ori bawaan DOAC, ya, ini sudah ada tambahan talang air juga. Kemudian bagian sisi belakang, guys, untuk mobil ini juga kita sudah lakukan penambahan spoiler. Ya, jadi sudah ada tambahan spoiler baru ini. Oke, jadi secara eksterior untuk mobil yang satu ini sudah cukup bagus, siap dibuat mejeng, guys. Baik, sekarang kita akan melihat dan mengintip sisi tampilan interior untuk mobil Samba SUV CSR tahun 2005, ya. Seperti apa tampilannya, guys? Oke. Sahabat semuanya, untuk Samba yang tipe SR, ya, Samba SR terutama tahun 2005, untuk tampilan interior benar-benar sangat-sangat mewah karena ini tipe tertinggi dari mobil Samba tipe SOHC. Nah, ini levelnya sama dengan Samba yang tipe DOHC LT, guys. Jadi untuk door trimnya benar-benar sangat istimintil. Ini bagian sisi door trim, ya, guys, sebelah kanan depan. Door trimnya sangat mewah, nggak sama dengan yang tipe-tipe biasa, guys. Oke, kemudian kita lihat sisi tampilan door trimnya, guys. Maaf, maksud saya dashboard, ya. Wah, keren, guys. Kekinian sudah nggak ketinggalan zaman ini, ya. Nih. Nah, speedonya, guys, keren. Ini yang tipe Samba, yang bagus itu kalau DOHC, DOHC LT, kalau SOHC, SOHC SR, guys. Jadi interiornya seperti ini, sangat-sangat istimewa, guys. Untuk dashboardnya bagus utuh, ya. Kemudian sudah double din juga. Oke, sekarang kita lihat untuk sisi tampilan joknya, guys. Nih, joknya juga matching sesuai dengan ini, ya, interiornya. Ini jok ori bawaan mobil Opel Blazer yang tipe Samba SR, guys. Jadi warnanya kecoklatan seperti ini. Oke, sebentar saya mundurkan kursi dulu. Ini untuk tampilan door trim sebelah kiri depan, guys. Juga bagus, utuh, mewah, guys.
Kalau mencari mobil level blazer yang tipe Samba, carilah Samba yang SU HCSR seperti ini karena mewah, tipe tertinggi. Atau kalau DOHC carilah yang DOHC LT, guys. Wapik barangnya, guys. Dan ada konsol box-nya juga. Oke, kita intip bagian atapnya, guys, plafon. Mewah, guys. Serasi sama warna interiornya ori nih. Baik, sekarang kita akan mengintip bagian seat kedua. Ini untuk door trim sebelah kanan belakang, kondisinya juga benar-benar sangat-sangat bagus, sangat mewah, bersih. Joknya juga ori, guys, ini. Kemudian ini untuk tampilan door trim sebelah kiri belakang. Istimintil, istimewir, guys. Oke, sahabat semuanya, aslinya untuk Samba yang tipe SOHC seperti ini, untuk kursinya ada 3 seat, guys. Dan ini kita dapat Samba yang kali ini untuk kursinya yang seat ketiga sudah nggak ada, jadi sudah dibuat ini ya, bagasi seperti DOHC. Oke, kita nanti lihat sisi tampilan belakang. Mewah, guys. Monggo siapa cepat dapat nanti ya, langsung calling aja di nomor saya, guys. Ini interiornya, guys. Yang tipe Samba SOHC SR memang benar-benar sangat-sangat keren. Seperti yang saya informasikan tadi, aslinya ini kursinya atau seatnya ada 3 seat, guys. Baris pertama, kedua, dan di sini ada baris ketiga. Cuma untuk kursi yang baris ketiga sudah nggak ada. Saya dapatnya sudah seperti ini, ya. Seat ketiga sudah nggak ada. Jadi dibuat bagasi luas. Biasanya untuk rekan-rekan komunitas pada saat touring ini malah diberi kasur enak leluasa, sangat-sangat luas. Nah, keren, guys. Jadi ini aslinya kursinya 3 seat, tapi saya dapatnya ini sudah 2 seat. Tetapi pada saat panjenengan kalau menghendaki seperti ini ya monggo, kalau minta ditambahi kursi bagian belakang nanti tak copotin dari mobil dagangan saya ada, tapi bukan warna seperti itu ya. Nanti kita backlightkan aja. Ada tak lengkapi kursinya jadi 3 seat, guys. Wis copot aja yang mobil dagangan di showroom ya, kalau ada yang minat. Oke, kita tutup sekarang deh. Sekarang kita akan mengintip sisi bagian mesinnya. Kondisinya seperti apa? Mobilnya kok api, interiornya kok bagus. Kemudian bagaimana dengan kondisi mesinnya, guys? Ayo kita buktikan bersama-sama. Oke, guys, sekarang kita akan mengecek untuk mesinnya ya. Oke, kita nyalain dulu. Wadak ngereng, suaranya anu semi-semi ngebrong, guys, keren. Nah, ini sahabat, untuk indikator hidup semua ya. Yang ini indikator ini ya, tekanan uli kondisinya bagus. Kemudian halo, dengan siapa ini? Indikator ini ya, aki juga bagus. Saya sebentar, guys, radionya nyala, guys. Tak matiin dulu, guys, nggak dengar ini. Saya dapat orderan itu di Indomaret Ciliwung. Dia dapat suruh ngambil barang berupa UC. Oke. Nah, cuman sama kasirnya saya ditahan karena kan pembayarannya.
Ini guys, untuk sisi tampilan dan kondisi mesinnya mobil yang satu ini. Keren dan halus guys. Oke. Dicoba digas-gas guys. Kalau mobilnya nggak sehat, ini suaranya mesti kasar ya. Woi. Keren, sangat-sangat bagus dan responsif. Mantap ya. Oke, untuk AC-nya juga kondisi sangat dingin untuk mobil yang satu ini, guys. Oke, kita akan ngecek untuk AC-nya, guys. Tak tutup aja, panas di luar. Yes. Nah, ini AC-nya kita coba. Wes, mantap. Langsung jering. Sangat-sangat istimintil, dingin, menggigil, guys, ya. Mantap, mantap, mantap. Dan sudah ada remote-nya juga ya, ini lengkap. Sekarang kita akan melihat untuk power window-nya, guys. Power window. Sebelah kanan depan, oke. Kemudian sebelah kiri depan. Oke juga ya. Sebelah kiri belakang. Oke juga. Kemudian sebelah kanan belakang sekarang, guys. Oke juga. Jadi untuk power window-nya juga kondisinya sangat bagus, normal semuanya. Nah, ini untuk pompa-pompa oli kondisinya juga maksimal bagus, kemudian akinya juga bagus di angka 14. Yang enggak bagus bensinnya tinggal sedikit ya, nanti tak isi nih guys, ngakak ya. Oke. Ini panel-panelnya guys. Kalau mobil yang tipe Dewa SUV-CSR gini. Sangat istimintil nih. Dan AC-nya sangat-sangat dingin. Mantap. Gak kalah sama mobil-mobil keluaran terkini guys. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil yang satu ini ya. Saya ulangi dan saya garis bawahi, untuk mobil yang ini adalah mobil Opel Blazer dengan tipe Samba SUV-CSR tahun 2005 guys. Yang kondisinya mesin sangat halus sehat, AC dingin, pajak hidup dan sudah modifikasi. Untuk saat ini monggo saya obral aja untuk yang sudah modifikasi dan tahun 2005 hanya dengan harga 75 juta rupiah. Monggo siapa cepat dapat langsung call aja di nomor saya. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya. Salam satu aspal dari saya Gopri Blantik Keburuma Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.